Okay guys, jadi hari ini gue bener-bener yang pengen mengerjakan suatu kerjaan yang bisa dibilang ini bahaya banget guys. Kenapa bahaya? Ini sedangkan gue langsung pakai nih helm nih. Gue takut sih namanya ini kerjaan tuh bener-bener dangerous. That's why. Let's go. Kita taking aja. Ini berhubung kerjaan kita di sini juga nambah guys. Ini ada kerjaan yang kemarin tuh sedikitnya baru datang. Emang sebelumnya unitnya tuh kerjaan kita di sini, tapi ya kita berhubung mau pekerjaannya itu maksimal banget sampai akhirnya kita up something nanti di situ mobilnya. Mungkin kalian juga penonton-penonton YouTube gua dari dulu tuh udah ngamatin kelangsungannya apa. Yang jelas itu mobil lagi open the bonnet nih, nggak boleh dikasih tahu ya ada apa di dalamnya. Gua nggak akan kasih tahu, gua nggak mau, karena kita langsung aja akan melakukan pekerjaan yang sangat young, wild and dangerous. Let's go. Ini dia kerjaan yang menurut gua sangat berbahaya. Lumutan dapat menyebabkan kita nggak bisa nyuci mobil guys. Mobil motor hari ini pelajarannya. Lanjut. Oke, sekarang motor udah gua kasih sabun, udah gua bersihin secara sela-sela dan daleman. Luaran juga bisa terlihat, ini langsung bersih banget. Dan kita langsung bilas aja dan kita bawa masuk motornya ke dalam. Let's go guys. Emang tak mungkin. Safety manner, tetap kita harus pakai helm ya. Untuk memindahkan kita juga mikirin. Let's go. Oke, kita matiin. Udah cukup panas guys, because it's R6, that's why. Jadi guys, gue nyalain lampu dulu. Oke, jadi berhubung ini motor udah kita masukin, tadi udah gue cuci, gue langsung mau kasih tahu ke kalian bahwa reviewnya seperti ini. R6 ini the most favorite 600cc moge
by Yamaha R6. Gua kasih tahu kalian apa aja yang kita mau spill pekerjaan untuk di tempat ini. Yang pertama kita lakukan adalah membongkar bodinya semua. Jadi ceritanya ini motor kemarin tuh emang udah janjian dari lama, tapi nggak tahu kenapa belum berkabar lagi sampai akhirnya tuh menimbulkan accident seperti ini guys. Ouch banget nih. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah dent bekas polesan. Dan sang owner pun sendiri, gue ucapin terima kasih buat Mr. Ian Mabro. Nah, jadi kita di sini bener-bener demen banget yang namanya detail-detailing motor atau enggak merakit motor dengan detail. Jadi detailing soal kebersihan dan merakitnya dengan detail juga. Jadi everything should be detail. Ya kan? Jadi ini kecelakaan pemolesan yang sampai menyebabkan nih bocel, nih jok aja kemakan. Jadi mungkin kalau simulasi sang owner lagi moles, ngeng ayam, ngeng bersin guys, bersin. A few moments later. Catnya dan partnya gompal selesai. Jadi pelajaran juga buat kalian, kalau misalkan poles memoles, kalian boleh cobain di rumah. Tapi ini adalah salah satu kendala yang bisa ditimbulkan guys kalau yang tidak dilakukan secara orang-orang profesional, bukan mengeci owner, tapi ini kebenaran lagi apes aja si Om Ian ini. Jadi kita langsung kandangin di motor dan kita siap eksekusi. Dan yang kedua guys, selanjutnya adalah masalah pemfittingan body yang gue langsung kasih tahu. Ini warna Blue Race. Blue Race tuh warna favorit R6. Ini gue jujur juga demen banget dari colorway aja nih, gue sejujurnya demen. Tapi gue di sini nego-nego dengan sang owner sampai akhirnya ini motor kita akan melakukan sesuatu yang magic. Jadi nanti akan ada some magics in the air ya, yang ini bakal berubah nih. Dan tentunya guys kalau bicara soal spek nih, ini banyak banget part-part karbon yang ibaratkan sudah terpasang. Contoh seperti air scoop, ini walaupun printing tapi karbon sih ini motifnya. Nah, nih penahan tangan ini karbon ya kan. Ini yang kelihatan banget tuh arm R6 yang banana alias gede banget dan keren banget. Ini sudah tercover dengan karbon guys. Dan tentunya kalau bicara soal spek pengereman guys, ini gokil banget. Di sini ada RCS Cosa Corta. Jadi Brembo guys, ini gokil banget nih. Jadi ngeremnya juga nggak yang ngagetin ya guys. Pada umumnya moge-moge kalau ngerem tuh begitu tul langsung ayam. Wah, langsung ayam lagi. Nah, itu yang rada sedikit bahaya guys. Makanya dengan ada rem ini yang menyebabkan lebih enak di tangan secara grip dan tentunya branded juga guys. Jadi head on no kentang-kentang. Ditambah lagi dengan koplingnya, ini sudah menggunakan Aquasato guys, warnanya biru. Itu kembaran dengan colorway-nya si R6 ini sendiri dan menurut gua ini gokil banget ya. Spakbor depan juga udah dikasih karbon dan tentunya kalau lihat ini lampunya sendiri guys. Ini nih udah gantian apa nih? Jadi kayak banyak banget di sini R6 tuh ada dua tipe guys, ada yang facelift, ada yang pre-facelift. Nah, kalau yang facelift lampunya tuh udah apa nih? Ada sedikit LED-nya ya. Dan tentunya ini lampu Pro-G-nya ini warnanya hitam lagi kan. Biru guys. Jadi matanya tuh udah bener-bener kayak hidup banget di sini guys. Nah, selanjutnya lagi masalah apa yang kita kerjakan di wilayah sini nih guys. Ini jadi namanya moge di atas 400cc itu namanya udara, hawa, mesin itu udah audubillah minjalilah guys. Itu udah wow panas banget yang menyebabkan si body-body ini yang berbahan plastik itu pasti seenggaknya meleleh. Apalagi dengan Indonesia tercinta kita yang hawanya tuh sedikit bisa dibilang panas banget. Di Cirebon tuh bisa sampai 30 derajat sampai 33-34 guys. Bayangin aja itu panasnya telop-telop kalau kata orang Cirebon. Itu wajar aja namanya body plastik itu meleleh. Sampai akhirnya si kancing-kancing yang dengan bracket besi itu otomatis namanya besi kena panas tambah panas dong. Melelehkan juga part-part plastik sehingga ini patah-patah semua guys. Ini kalau kalian lihat ini kancingnya udah wah parah banget. Sampai akhirnya sang owner pun memutuskan untuk ganti baju alias ganti skin. Ya kan? Mudah-mudahan dengan tangan kita di sini yang cukup gatelan alias kita di sini pengen nge-build motor yang benar-benar perfect banget secara paint. Dan tentunya jeroan-jeroan dalamnya yang nanti gue akan sama sang owner langsung turun
mudah-mudahan di vlog keduanya sang owner datang. Berhubung ini opening vlog juga buat kalian bahwa gue memberitahu ini ada proyekan R6. Kalian juga boleh banget komen di bawah warnanya apa, partnya yang perlu ditambahkan apa, itu boleh banget. Dan tentunya untuk garapan R6 seperti ini kita mengandalkan semua vision all function alias fungsi di balik vision yang cantik guys. Jadi itu jomblo looks ya, gue bisa bilang ini jomblo looks. Kenapa? Karena udah gak ada double seatnya, dia udah ganti single seater. Tapi nih berhubung step belakangnya itu dilepas, tentunya ada rongga yang sang owner itu merequestkan tim Earth untuk membuat tambalannya agar motor ini terlihat lebih rapet dan proper banget guys. Dan tentunya everything can be happen as custom. Jadi gue di sini kasih tahu kita bisa ngerjain apapun selagi unitnya ada di depan mata kita dan terletak di bengkel. Jadi buat kalian yang nanya-nanya, bang, gue mau bikin body kayak gini dong, bang mau bikin gini, ya bisa, gue bisa bikinin semua. Tim Earth juga gue yakin jabanin semua bisa. Tapi mobilnya mana? Jangan kalian suruh kita tuh ibaratkan melukis tanpa kanvas guys, itu ibaratkan tetesan angin kosong, kita nggak bisa ngasih tahu apa-apa guys. Ditambah lagi dengan detail-detail yang mau di-upgrade seperti air scoop, nanti kita custom mau bikin, dan tatakan undercowl yang kata sang owner ini hal yang sangat penting guys, karena bisa menyebabkan percikan dan angin tuh masuk ke wilayah roda belakang. Jadi itu suatu hal yang bahaya, dan tentunya karena moged bisa dibilang di Indonesia dengan jeglugan, tanjakan polisi yang tidur tapi tinggi ternyata tidurnya, nah ini bahaya, jadi bisa meretakkan bodi, apalagi plastik guys. Nah itu yang jadi resiko, dan tentunya under the build history-nya kita akan bikin R6 ini dan pegang seperti apa. Itu rahasia-rahasia spill pekerjaan untuk R6 satu ini. Oke, mungkin gue juga kasih tahu ini yang kemarin sang owner sedikit bilang, tolong di vlog, di spill aja. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kalian semua soal nih, ini kokpitnya kalau lihat kalian lihat ini padet banget guys. Nah kalau bicara soal padet nggak padet, gue juga sebenarnya bukan pemegang R6, tapi gue ngeliat ini kokpit tuh kayak wow rapi banget, dan tentunya riding posisinya tuh tangannya tuh nggak terlalu mancung ke atas, jadi rada ke bawah dan ngisi banget nih garisnya nih guys. Dan gue lihat ini udah ada sedikitnya customan dari wilayah segitiganya. Ini segitiga udah beli merek WR3 alias WR3 guys. Ini di custom lagi, dan ada apa nih, pegangan apa nih, kom steer-nya atau apa, ini punya air eking gitu ya dia. Dan tentunya untuk mengatasi udara panas di Indonesia guys, nih ini ada custom yang namanya untuk extra fan-nya guys. Nih sorry, kok susah ya nggak nurut dari tadi ini motor nih. Jadi untuk udara dia benar-benar bisa diatur, nggak menunggu idle si motor ini untuk menaikkan tensioner sehingga radiatornya itu nyala, kipas radiator ya sorry. Jadi ini udah benar-benar terkonsep secara matang-matang dan terakit secara luar biasa menurut gua. Oke. Ngomong-ngomong promo, oke guys, kita ulang lagi. Jadi hari ini guys, karena ini motor dibuild secara fashion dan fungsi juga guys, gua langsung kasih tahu kalian ini gua lagi pakai kaos dari atearth.industry, dan kalian bisa dapatkan hanya dengan menghabiskan uang Rp150.000 sampai Rp200.000. Tentunya nyaman banget guys, gua cuci motor, gua jalan-jalan di sini ke mall, controlling kerjaan di belakang produksi, ketemu rekan-rekan meeting gue, partner-partner perang gue di sini, gue pakai ini kaos terus. Tentunya enak banget, dan kalian bisa langsung dapatkan di semua digital social apa nih, digital market kita lah guys, itu bahasanya. Jadi so langsung dapatkan aja, dan bentuk belakangnya seperti ini guys, ini keren banget. So daripada nunggu PO, gue udah 3 kali di-announce sama tim media suruh hati-hati kalau ngomong, tapi lupa guys. Kita daripada PO, sikat sebelum kehabisan. Jadi kalian bisa langsung aja cek dan langsung check out guys. Let's go! Ampun.
Wah, ini orang mesti diberi paham nih. Oke, jadi guys, hari ini mungkin topik tentang arsik yang kita akan rebuild dari nol, guys. Segini dulu, dan gue ingetin kalian, kita aja 7 Instagram, guys. Ini kok gue jadi kayak pendek-pendek nadanya. 7 Instagram ada di sini, dan kalian boleh langsung cek deskripsi kita aja. Komen-komen aja, dan tentunya untuk garapan-garapan motor, kalian bisa langsung cek at earth.motoclan. So, sebelum ketinggalan berita tentang kita, langsung aja cek, guys. Oke, mungkin hari ini topik kita juga segini dulu. Thank you for watching, and be the best on earth, guys. Bye-bye.